nak sebut sikit aja. Selain pada kitab ni, benda yang berfaedah dari Turki tu yang menarik hati saya nya ialah Said Nursi-nya dia lahir di akhir abad 19. Dia cergas dalam abad 20, meninggal tahun 60. Dia sempat bersama dengan Kemal Ataturk mempertahankan Turki menghadapi musuh-musuh Turki, sampai pernah dia berperang lawan Rusia. Dia tahu ilmu-ilmu Islam tradisional, penguasaannya sangat bagus. Dia tahu sains, dia tahu ilmu ketenteraan juga, terlibat memimpin tentera. Yang menarik hati saya ni ialah dia ni dalam arus Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam diri dia tergabung beberapa perkara. Dalam kertas kerja saya di Istanbul tu, saya sebut a masterly grasp of Islamic traditional sciences, penguasaan yang sangat teguh tentang ilmu-ilmu tradisional Islam, penguasaan yang mencukupi terhadap sains, termasuk falsafah di sebalik ilmu sains itu. Kemudian dalam diri dia juga terdapat kesedaran spiritual yang sangat dalam, yang sukar kita dapat di kalangan figure-figure zaman moden. Kemudian kecergasan dalam dakwah dan ibadat. Kemudian sifat sayang kepada Tuhan dan manusia dan umat yang mendominasi jiwa dia sangat dalam. Tidak saja kita lihat dalam perkataan, tapi dalam bawaan hidup dia nampak jelas. Dan keikhlasannya dengan kerja ini sampai pada tahap tak sempat dia kahwin. Dan walaupun dia tidak kahwin, sesuai dengan perjalanan hidup orang soleh yang murni, tidak dia terlibat dalam maksiat kerana tidak kahwin itu. Sangat apa tu, murni peribadinya. Dia ahli zikir. Selepas daripada bersama Kemal Ataturk, bila didapati pada akhir 20-an Kemal Ataturk mula lain jalannya, dia pun ambil jalan sendiri mengadakan usaha dakwah. Maka pihak rasmi Turki yang sudah memilih jalan sekularisme menganggap dia sebagai menyeleweng. Dia ditangkap beberapa kali, dia di jail ya, dibuang daerah sampai ke kawasan pergunungan, tempat orang tidak ada ya. Tapi dalam jail itu dia tulis Risalah Nur itu dalam bahasa Turki menggunakan huruf, kalau kita di sini, Jawi. Dan oleh kerana keikhlasannya itu, Allah jadikan Risalah Nur dia itu tersebar melalui tulisan tangan yang cepat sebarannya itu mencengangkan kita. Saling balik. Dapatkan saja, saling balik. Di tiap-tiap kota Turki berkembang. Dan kesan daripada seruan dia itu, maka sekularisme di Turki tidak berupaya untuk mencabut agama Islam daripada bangsa Turki. Sampai kerajaan yang ada sekarang, antara orang-orang yang mendapat kesan daripada gerakan Said Nursi.
Jadi ada kesan dia pada orang politik. Tapi dia sendiri tidak terlibat dalam politik dalam erti yang biasa dimengerti. Bahkan terkenal kata-kata dia. Dalam seminar itu pun dikutip kata-kata dia. Iaitu dia pernah berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wassiyasah." Aku berlindung kepada syaitan yang kena rejam dan siasah atau politik. Ceritanya katanya begini. Satu masa dia tengok seorang tu bercakap, dia hentam seorang orang alim. Orang alim tu sangat bagus pribadinya, akhlaknya, ilmunya. Bagus orangnya, sangat unggul. Tapi oleh kerana tidak ada dalam parti sama dengan orang yang bercakap, dia hentam. Sebaliknya ada seorang komunis yang sama dengan parti dia, dia puji komunis tu. Lalu dia pun kata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wassiyasah." Tapi kesan dia menakjubkan. Memang menakjubkan, betul. Dia mengakar sampai orang-orang muda tertarik kepada dia. Dan ini Risalah Nur ni sudah berkembang di US, di England, di Perancis, di Australia, sampai di sini, di Indonesia. Ada terjemahan dia, Sang Cahaya. Dan dia menggabungkan dalam huraian dia tentang ayat Quran, tafsir dan sains, dan dakwah dan pengalaman spiritual dengan cara yang tersendiri. Boleh jadi contoh-contoh itu saya akan sebut bila kita ada perbincangan dalam berjaya kita, insyaAllah tengok-tengok sampling daripada beberapa perkara. Misalnya dalam tulisan dia, dia tekan tentang kemuliaan zat manusia itu sendiri. Dan dalam soal ini, dia mendapat faedah daripada tradisi berfikir ulama sufiyah. Dia kata, manusia ini adalah buah yang termulia dari seluruh alam semesta. Alam semesta sebagai pokok. Manusia adalah hasil buahnya yang termahal dan termulia. Sampai dia kata begitu. Dari segi asalnya pula, sebenarnya boleh dikatakan manusia ini asalnya, alam ini asalnya daripada manusia. Kalau manusia itu dianggap sebagai benih, maka alam semesta ini adalah pokok alam yang tumbuh daripada biji yang asalnya manusia itu. Bila terutamanya kita merujuk kepada Al-Hakikah Al-Muhammadiyah, dari The Muhammadan Reality dalam tasawuf. Rupanya dia masukkan dalam wacana dia perkara yang macam, dan dia saintis tapi dia boleh terima. Dia hampir dengan Nur Muhammad yang saya tulis lah. Dia saintis. Ini saintis yang terima. Tapi yang brother apa tu, Profesor Muhammad Mahdi pun terima. Betul, Nur Muhammad, saya tanya dia, dia terima. Dia ada gerakan yang tinggi. Ada. Ada gerakan dakwah dia. Dan kesedaran yang dia tiup tu sampai pada satu tahap sehingga timbul di kalangan orang Turki itu fahaman, misalnya tentang aku mewakafkan diriku untuk khidmat risalah dakwah Said Nursi ini. Mewakafkan diri. I dedicate myself to the service of Risalah An-Nur. Ajib. Ada engineer membuat kapal sampai bila tersentuh dengan seruan dakwah ni, menganggap hidupnya tidak menjadi sebegitu bernilai kalau dia terus dengan apa tu, engineering perkapalan itu, walaupun duit banyak dan sebagainya, kalau dia tinggal yang ni. Terus dia full time.
walaupun hidup tidak mewah, sangat dedicated. Itu yang berkembang tu. Ajib, orang muda belasan tahun terlibat. Dia guna perkataan, saya wakafkan diri saya. Perkataan ini kita tak pernah dengar di kalangan kita. Dia gunakan istilah wakafkan diri. Dan keikhlasannya jelas. Itulah saya berkongsi sikit rasa. Dan saya anggap Syed Nursi ini Allah yarhamuh satu figure yang kita perlu masukkan ke dalam figure-figure mainstream itu. Kalau Asy'ari, Akidah, Syariat, Imam Syafi'i dan Imam Mujtahid lain dalam bidang spiritual, etika dan falsafah, Ghazali dan Syed Nursi. Boleh. Ini sebab pada zaman moden, zaman klasik, Imam Ghazali. Dan untuk tamadun dan budaya, Ibn Khaldun. Ke zaman moden, Malik bin Nabi. Lengkap lah. Perfect figure. Square, empat segi. Kereta kerja tu tak ada, tapi fragmented lah. Yang Ibn Khaldun ada buat sikit, Ghazali buat sikit, Syafi'i ada sikit, Syari ada sikit. Tapi yang terhimpun dalam satu tempat belum, tapi duk terfikir lah. Satu hari tu kena buat satu gambaran yang ringkas tentang apa itu empat ini berada dalam satu huraian. Sekarang ni duk cakap aja, tapi nampaknya tak ada masalah kan. Orang dengar pun tak ada masalah yang tolak. Tak ada dengar lah pada saya. Kalau dengar orang tolak, saya minta sampaikan penolakan itu dan apa alasan supaya boleh kita fikir. Dia nak kata outdated ke, not suitable with modern intellectual discourse ke, kita boleh bincang. Tapi setakat dah berapa tahun dah, tak ada masalah lagi nampaknya. Orang seperti